Penampakan cahaya diduga meteor jatuh di puncak Merapi. Sebuah foto menampilkan secarik cahaya terang yang diduga sebagai meteor jatuh di puncak Gunung Merapi viral di media sosial pada Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021. Dalam unggahan foto tersebut terlihat cahaya berwarna biru kehijauan, cyan. Adapun foto itu diunggah oleh akun Twitter @merapi_uncover. Meteor jatuh di puncak Gunung Merapi, Kali Adem, Cangkringan, Yogyakarta, tanggal 27 Mei tahun 2021. Foto Gunarto _song, tulis akun Twitter @merapi_uncover. Hingga Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021, siang, unggahan itu sudah diretweet sebanyak 523 kali dan disukai sebanyak lebih dari 1.500 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Saat dikonfirmasi, Gunarto Song mengungkapkan bahwa foto itu diambilnya ketika ia berada di Kali Adem, Cangkringan, Yogyakarta pada Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021. Namun, ia tidak yakin apakah benda bercahaya itu merupakan meteor atau bukan. "Saya enggak berani pastikan, yang pasti sangat cepat dan terang. Lokasinya di Kali Adem, Cangkringan, malam hari tanggal 27 Mei tahun 2021, ujar Gunarto saat dihubungi Kompas.com, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Menurutnya, saat melakukan pembidikan objek, Gunarto mengatakan ada ambience di awan yang dimungkinkan cahaya misterius itu tidak jatuh di puncak Gunung Merapi. Tetapi, perspektifnya seolah-olah benda bercahaya itu jatuh di puncak Gunung Merapi. Menanggapi hal itu, peneliti Pusat Antariksa, Pusainsa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, Emmanuel Sungging mengatakan bahwa benda bercahaya yang jatuh dan viral di media sosial dimungkinkan adalah meteor. "Kalau dilihat dari fotonya, sepertinya betul itu meteor," ujar Emmanuel saat dikonfirmasi terpisah, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Terkait warna cahaya yang dipancarkan, Emmanuel mengatakan, benda yang diduga meteor itu memancarkan warna biru kehijauan, cyan, karena membawa kandungan magnesium. Nah, itu dia informasi yang kami sajikan, dan jangan sampai kelewatan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan share-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.